skirket, skirket, skirket. And skirket. Oke muridku, balik lagi di channel Raja Ngendok. Nah, ini kalian pada minta ya guys. Padahal itu part 3 tuh udah guru bilang part terakhir, tapi kalian tetap minta part 4 kan? Pada masih penasaran kan? Oke lah, demi kalian nih, guru bikin part 4-nya guys. Tapi karakternya kita ubah ya. Notoranya kita ubah jadi Capella guys. Kalian banyak request Capella juga tuh. Setelah guru-guru eksperimen-eksperimen, ternyata Capella kayaknya lebih bagus guys. Makanya ini mau kita cobain ya pakai Capella. Ini Capellanya udah level 5 ya. Maxim level 6, Ford level 6, K level 6. Oke. Semoga Capellanya bisa membuat boyah ya guys ya. Oke, part 4 gasken. Jangan pakai lama ya kan. Mukbang. Oke guys, kita udah di gamenya ya. Mantul. Nice, si Pierre di kanan. Aduh, tapi agak jauh ya. Gak apa-apa lah, kita bakal tetap turun di CPR guys. Soalnya di situ banyak koin sama medkit ya. Tempat andalan kita untuk ngendok medkit tuh, mukbang. Pokoknya kita banyakin medkitnya kali ini guys. Banyak, paling banyak di dunia ya. Kemarin part 1, part 2, part 3 lumayan banyak. Ini harus lebih banyak nih. Soalnya ini main squad ya. Ntar kami bakal mencar ngelootingnya guys. Cari medkit sama koin yang banyak. Pokoknya yang looting senjata nggak perlu lah. Senjata di looting seadanya aja untuk jaga diri aja. Yang dipentingin di tes tuh koin sama medkit, oke? Mantul. Oke, para biawak sudah memencar ya untuk mencari lootingan. Mantul sekali di sini. Loh, ini nggak di looting kah? Oke, nggak apa-apa, kita mencar aja guys. Kita mencar biar lootingannya banyak. Semoga ya, mukbang kali ini kita bisa boyah guys. Oke, medkit pertama guys, mantul. Nice, koin kan. Semoga bisa banyak ya. Nice, koin lagi. Udah 4 koin gitu ya. Mantul. Banyak koin ya. Nice, ini koin juga nih. Sipir emang tempat andalan untuk koin guys. Banyak banget koin sini. Oke, medkit udah 4. Koin udah banyak nih. Oke, udah 10 ya. Di pinggir-pinggir nih biar kita puas ngelootingnya gitu. Tapi musuhnya masih banyak loh. Masih 40-an. Nah, jaga-jaga kita turun di atas atap ini dulu ya. Mana tahu ada orang di bawah looting-looting ya kan. Oh, aman, aman bos. Aman. Ini belum di looting semua nih. Nice, mantep. Koinnya banyak cuk. Kalau nggak ada, kacau nih. Oh, nggak ada dong. Buset, pertama kalinya kotak supply itu nggak ada koinnya guys. Biasanya ada terus tuh. Oke, kita rotasi lagi ke Obser ya guys. Kita cari banyak-banyak guys. Ini koinnya udah ada 17. Sudah banyak sih sebenarnya. Tapi kita banyakin sampai 1000 koin. Buset. Nice, ini tas 3. Wah, udah sih. Ini bakal banyak nampung medkit nih. Kayaknya Obser belum di looting juga nih. Buset, iya dong. Obser belum di looting cok. Musuhnya di mana? Ngendok di laut kah? Murid-muridku semua ini musuhnya nih, serius dah. Dari tadi nggak habis-habis soalnya guys. Gurunya udah rotasi dari sipir ke obser, masih belum ada orang juga. Parah men. Kita mukbangnya di hangar aja guys ya. Kayaknya udah cukup nih medkitnya. Sama koinnya udah banyak banget nih. Kemarin kita mukbangnya di Sentosa sama di CPR guys. Nah kali ini kita mukbang di hangar nih. Abis dari rotasi dari CPR, Bus A, Graveyard, Obser ke hangar. Buset, itu udah banyak banget ini dikumpulin medkitnya.
Nah, jatuhnya dipencarin ya biar kelihatan banyak. Tapi emang banyak sih. Kalau nggak dipencarin gini dia numpuk guys, jadi nggak kelihatan banyak, padahal banyak banget. Nah ini koin 20 bisa dapat 40 medkit nih. Kayaknya ini bakal masuk rekor Free Fire nih guys, medkit terbanyak, buset. Soalnya ngumpulinnya rotasi goblok jauh. Aduh kepencet goblok api unggun. Gak apa-apa lah. Lagian gak guna juga pinggulnya guys. Zona akhir gak nahan dia. Buset banyak banget cu. Medkitnya banyak bejibun buset. Kita jatuhin semua ya. Ini senjatanya nanti kita kasih ke teman aja guys. Biar teman kita perang guys. Oke udah ya, udah cukup. Nah ini global 4 nih. Nah inhalernya gak usah ya. Ini inhalernya untuk kita nanti nih. Buset banyak kali pemirsa pribadi. Wah ini mukbang medkit terbanyak di Free Fire guys. Nah emo dulu. Kita belum slow-mo nih sebelum kena zona nih kan. Wih. Kita musuh kita perang. Teman kita perang, kita mukbang di sini ya guys ya. Biar kita tuntaskan medkit yang bejibun ini. Kembung-kembung dah perut. Banyak banget nih. Eh Bu, ikut perang di sana Bu sama mereka Bu. Nah, kita medkitan sendiri aja di sini guys. Biar teman kita yang perang guys. The real mukbang ya. Semoga boyah ya. Kayaknya Capella lebih bagus dari Notoro guys. Tapi kita buktikan aja nih ya. Oke. Kita pakai K-nya di awal-awal ya. Kenapa kalian, kenapa K-nya sering gak kepake guys? Karena panik anjir. Kalau udah panik tuh susah. Gak tahu, kadang global ada banyak 20-an musuhnya satu, karena panik gak kepasang tuh global, buset sering tuh, tau-tau mati aja ya kan. Set medkit banyak, weh ada penonton satu nih menyaksikan mukbang medkit Free Fire deh ya. Orang-orang mukbang yang pedes-pedes, kita mukbang medkit guys. Mantul. Ini eksperimen part 4. GG gimang ya. Op, udah mulai sakit. Santuy. Coba kita lihat Capellanya nih. Oh, lumayan. Walaupun gak kelihatan sih, tapi kayaknya bisa nambah HP deh guys. Kalau kita ngisi medkit dia nambah medkitnya tuh. Agak banyak dikit kayaknya. Kayak zonanya masih besar ya. Masih kalem aja kita. Kalem boy, kalem. Masih guri-guri enyoy. Ntar kayaknya kita pakai di akhir-akhir aja ya guys ya. Kalau ini masih bisa lah pakai medkit. Masih santuy. Katanya Maxi mau di-buff guys. Updatean next ya. Itu bakal kita tunggu banget tuh. Gimana updateannya tuh. Semoga ya Maxim di-buff nanti medkitannya kenceng ya daripada ini. Oke zonanya lagi jalan nih. Abis ini zonanya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah musuh terbesar kita tuh zona terakhir guys. Itu zona terakhir gila sih sakitnya parah men. Oke mulai sadis zonanya ya. Oke
Ini kalau udah kayak gini zonanya medkit nggak boleh lepas guys. Ini harus kita tekan-tekan terus nih. Lepas sedikit udah sih, langsung ke tengah darahnya udah. Kayak kemarin turun dari mobil langsung kan darahnya banyak berkurang guys. Kali ini nggak boleh lagi nih. Wih lumayan ya, ganas juga nih skill kapelanya guys. Wah ini kombinasinya bagus juga nih daripada Notora nih. Lihat tuh. Kita lagi med kita aja dia nambah-nambah terus guys. Biarin teman kita berjuang ya tanpa med kit dengan senjata seadanya mereka tuh. Bisa-bisanya rotasi dari CPR sampai hangar nggak ada ketemu musuh. GG gaming nggak? Buset lah. Musuhnya pada di mana tuh nggak tahu tadi. Oke, santuy ya. Ini penonton satu orang nih masih menyaksikan ya mukbang live ya. Gani. Ini orang yang beruntung dia tuh guys. Bisa nonton Raja Ngendok lagi buat aduh kok hilang anjir baru ceritain. Oke. 40 detik lagi guys. Turunnya jalan. Waduh. Wow. Wow. Kalem-kalem. Kita pakai K-nya nih ya. Aduh, sakit. Sakit. Bisa. Nah, full lagi, santuy. Full lagi, guys. 15 detik. Wah, ini tambah sakit ini. Oh. Oke, udah mau menuju zona terakhir nih, guys. Bisa. Biasanya ini zona terakhir keluar langsung sakit parah nih. Oke. Nah, dikit lagi zona terakhirnya, guys. Oke. Ah, zona terakhir udah keluar, guys. Wah, ini. Anjir, musuhnya tinggal satu dong. Anjir gak sadar. Buset. Please no. Bunuh woy. No. Mau mati nih anjir. No. Aduh. Nah. Boya. Boya. Akhirnya boya guys. Itu. Buset. Hampir aja. Wih sakit kali tadi tuh. Boyah lagi med kitan ya guys. Walaupun teman kita yang boyahin. Enggak apa-apa. Yang penting kita boyah guys. Boyah lagi mukbang itu. GG gaming enggak. Wih plusnya banyak dong 35. Nice, walaupun enggak ngekill ya, tapi kita dapat like 2 guys. Teman kita yang perangnya enggak dapat like.